Hai teman-teman semuanya, yuk kita support channel YouTube Gobok Cikarang dengan cara like, comment, share ke semua sosial media yang teman-teman punya dan subscribe juga yang pastinya. Oke, terima kasih. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nasi bungkusnya yang tadi kita masak di Omah Buruh. Nah, ini kita akan mau bagikan keliling di kawasan industri Ecip ya. Alhamdulillah cuaca terpantau cerah ya. Terpantau cerah. Kira-kira seperti itu. Tadi kita ngambil nasi bungkus di sini ya. Kita ambil dari Omah Buruh. Jadi tadi masak-masak nasi bungkus Jumat berkah ya. Jumat berkah. Kira-kira seperti itu. Nanti kita ikutin kelanjutannya ya. Jadi teman-teman di mobil sudah ada nasi bungkus ya. Jumat berkah ini nanti kita akan bagikan di jalanan ya, sambil keliling ya, sambil keliling. Jadi ikutin terus perjalanan saya. Oke teman-teman, kita dari Omah Buruh Ecip mau keliling ke kawasan industri membagikan nasi bungkus Jumat berkah kawan-kawan ya. Dulur kabeh. Nah, ini lokasinya seperti ini ya. Nanti siapa aja yang akan kita ketemui, ikutin aja terus perjalanan saya di kawasan Ecip ya. Sempat libur dulu karena puasa dan lebaran ya. Jadi ini saya start dari Omah Buruh. Kalau teman-teman biasa lewat ke MM2100 ya, ini kira-kira seperti ini. Sasaran kita ya banyak macam, nanti siapa yang ini yang kira-kira belum makan. Bisa ke sopir, bisa ke siapa aja. Jadi buat teman-teman ya. Nah, ini saudara kita sopir taksi ya, TBE ini. TBE ya, kita coba. Grab. Jadi Bluebird itu ada grup online. Monggo Mas. Nggih. Nah, kita lanjut lagi. Ini jalan MH Tamrin, saudara-saudara semua. Tamrin ya. Posisi saat ini rada sepi karena siang ya, jam 1 lebih sedikit. Thank you.
belok kiri karena emang jalannya harus belok kiri ya teman-teman, sedulur-sedulur semua. Ke kiri itu ke kawasan industri Delta Silicon 1. Jadi kalau Delta Silicon 1 sama Egypt itu nempel, cuman beda ini aja. Ini buat teman-teman sih jalannya rada jelek. Dan kita harus ada beberapa gajukan mata lubang ya. Jadi kalau di sini harus hati-hati, itu di depan lubangnya dalam banget. Kita ketemu ibu-ibu kita ya, yang ibu kita, bu, kan dia. Nah, ya. Jadi seragamnya biru kalau Delta Silicon 1 ya. Jadi seragamnya mangga bu, seragamnya biru ya. Tapi kalau seberang sana kawasan Egypt itu seragamnya oranye. Itu untuk membedakan seperti itu ya kawan-kawan, sedulur-sedulur kafe. Ini cuman seberangan aja, tapi mungkin manajemennya beda, kurang tahu. Yang jelas kalau di sini warnai biru, yang sebelah sana warna oranye ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini masih unlock. Masih kawasan masih kawasan Delta Silicon 1. Kita lanjut lagi ya, kita putar. Kita saudara-saudara semua, kita muter ke arah Egypt lagi ya, ke arah Egypt. Ini putaran ya teman-teman. Di sini ketemu sedulur-sedulur semua tukang kopi dan tukang kopi sama tukang somai gitu ya teman-teman. Ora apa-apa rono kuwi. Saudara-saudara kita dagang monggo. Ada juga angkot nih, angkot biasanya lagi tiduran ya. Sampai
ini Lorena Lorena eksekutif kelas angka 17. Itu orang Jawa juga. Sebenarnya wong Jawa. Monggo, Pak. Kita lanjut lagi dulur-dulur tempat tadi ya. Oke, tempat tadi ya. Nah, teman-teman, sedulur-sedulur kita saat ini ketemu pasukan ya. Pasukan oranye. Jadi ketemu pasukan oranye yang lagi membersihkan nasi. Oke, lagi membersihkan nasi. Siap. Berapa orang? 1 2 3. Jadi kita akan bagikan di sini nasinya. Oh, berapa orang Pak Itung sih? 13. Hah? 13. Oke, 13. Siap. Siap. Alhamdulillah kita langsung ketemu dengan pasukan oranye ya, pasukan oranye lagi didokumentasikan sama sedulur mandornya, Bang Mandor. Siap. Ayo, Mang. Siap. Ini di dekat Semikon. Ya, siap, Bang. Sip. Jadi kita di samping Semikon ya, teman-teman. Di samping Semikon, aduh, cuacanya terang sekali ya. Cuacanya sangat terang sekali. Terpantau cuaca terang sekali. Kita langsung ke. Nah, ini ojek pangkalan pada kagak ada nih. Cuaca terpantau terang sekali, teman-teman, saudara sedulur semua. Nah, ini di depan Omron ya. Tadi kan rombongan ini tadi, ini yang tadi ketemu pagi saya kasih air. Sip, Mang, berdua ya? Ayo, ono. Oh iya, baru juga ada. Oh, ada berapa orang sana? Satu orang, Pak. Oh, satu orang. Aku nitip aja ya. Oh, iya, aku mau lanjut yang sana, yang belakang ibu-ibu kan banyak. Nun, ya, sama-sama. Jadi kita lanjut ke lokasi yang itu yang sebelah kiri udah. Jadi kita lanjut ke lokasi di samping Hitachi nih, deretan Hitachi sini. Jadi ada beberapa memang untuk yang memelihara kebun atau yang biasa disebut apa ya? Karyawannya itu terdiri dari beberapa lokasi ya, bagian A, bagian B, kira-kira seperti itu. Oh, kita lanjut lagi ya. Nah, kita saat ini di jalan Citanduwi Raya, teman-teman, saudara-saudara. Kita sudah lama nggak ketemu di teteh ini.
jadi kita di belakang ya, dekat pabrik Sukasa. Sip, di belakang apa kan? Ya, teh. Teh. Di sana ada. Nanti langsung ke situ. Sami-sami. Saluran teman-teman, jadi ada bagian yang ngurusin saluran. Saluran itu apa ya, yang ngurus di belakang khusus ya. Oh, di situ maksudnya di saluran itu seperti itu teman-teman, ngurusin saluran ya. Saluran ini apa, got, kayak got gitu, jadi bagiannya beda-beda. Jadi teman-teman, ini di dekat pabrik Kaji ya, pabrik Kaji teman-teman, sedulur kabeh dekat pabrik Kaji. Mang, ngopi dulu. Pabrik Kaji dan pabrik SIK. Jadi teman-teman sedulur-sedulur kabeh, kita juga ngeliatin juga yang lagi lagi beresin saluran air ya, saluran air. Jadi kita mandi pelan-pelan, kalau kita ngebut nggak ketahuan kan dia, mereka lagi di saluran air, jadi nggak kelihatan. Jadi kira-kira seperti ini. Ini saya lagi di samping pabrik Aisin ya. Aisin kawasan Ejip. Kawasan Ejip, orangnya juga belum tahu. Ya, sami-sami. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Kegiatan keliling bagi-bagi nasi bungkus Jumat berkah dari Omah Buruh Ejip setelah selesai. Kita bagikan kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih banyak, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu subscribe channel ini. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap urusannya. Semoga alam semesta selalu mendukung kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.